Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita akan kembali lagi melihat velg-velg apa saja yang ada di HSR Wheel. Nah, kebetulan kali ini gue lagi ada di official store HSR yang ada di mana ya? Nah, ini ada alamatnya di bawah sini, namanya Bravo di daerah Jakarta Pusat ini jatuhnya ya. Nah, kali ini gue akan kasih lihat beberapa pilihan-pilihan velg di ring 15 yang menurut gue masih akan sangat manis, masih akan sangat keren, masih akan sangat cocok kalau kalian pakai untuk sampai tahun 2023. Nah, penasaran kan velgnya apa aja? Ya, ini dia ring 15 yang akan gue sajikan buat kalian di episode kali ini. Nah, untuk velg yang pertama ini udah gue siapin, ini adalah HSR STY. Nah, ini memiliki spesifikasi ring 15 dengan lebar 6,5 dengan offsetnya 42. Dia punya PCD 4x100 dan 4x114. Jadi bisa dipakai di banyak varian mobil, oke? Okay? Nah, dari yang pertama ini adalah velg yang fresh from the oven banget, masih keluaran baru banget, desainnya masih baru banget nih, baru banget keluar dari HSR ya. Yang kedua dari modelnya tuh sporty banget, racing ya. Jadi cocok nih kalau kalian emang modifikasi mobilnya arahnya tuh lebih mengarah ke genre racing atau sporty, ini cocok banget buat mobil kalian. Yang ketiga dari warnanya, ini warnanya full black. Tapi STY ini juga memiliki beberapa varian warna lainnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nggak suka warna hitam, bisa pilih warna yang lainnya. Nah, cuman bagi kalian pecinta warna hitam, ini pasti gokil banget sih. Ya. Nah, dari desainnya sendiri, selain dia mengarah ke sport itu, dia memiliki 1, 2, 3. Dia memiliki 6 spokes, 6 palang yang bisa menunjang kendaraan kalian. Enaknya sih kalau udah pakai velg kayak gini nih, dalamnya pakai BBK. Jadi BBK-nya, big bracket itu kelihatan dari dalam. Jadi selain BBK-nya itu kita pasang untuk menambah performa pengereman, dia juga bisa menambah vision-nya, penampilan mobilnya itu jadi lebih ganteng, jadi lebih keren pastinya. Oke, kita lanjut ke velg selanjutnya. Nah, untuk velg yang kedua ini udah gue siapin. Ini adalah HSR GRY ya, dengan spesifikasi ring 15, lebar 6,5 dengan offset 42. PCD 400 dan 114, GRY ini berhasil menembus, woy, keren ya tuh bahasa gue. Dia berhasil menembus market velg-velg di ring 15. Kenapa? Karena menurut gue GRY ini kebetulan adalah salah satu desainer lokal dari yang HSR gunakan. Nah, makanya sebagai apresiasi ya, kita kasih nama velg ini adalah nama inisial nama dari si desainer kita, HSR GRY. Luar biasa ya. Ini hasil karya desainer Indonesia ya. Dan setelah gue perhatikan, jangankan lama-lama, baru gue lihat aja sekali lihat, teng, anjir, keren banget loh model velgnya loh. Dia modelnya tuh di tengahnya tuh bold, nah dia VV gitu ya, berakar gitu ya. Jadi lebih mengarah ke arah-arah velg-velg elegan kalau menurut gue ya. Nih itu, jadi dari tengah sini dipecah lagi menjadi dua akar, dipecah menjadi dua akar dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya dia ada 6 spoke yang memiliki model berakar seperti ini. Yang kedua dari warna, ini warnanya juga paduan warnanya ini nggak sembarangan ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini adalah gradasi dua warna. Ini bisa dibilang ini silver di bagian face-nya itu berwarna silver, tapi di bagian lips-nya dia dikasih warna polis. Ya, gradasi warna silver dan polis ini benar-benar membuat kesan velg HSR GRY ini menjadi lebih mewah dan menjadi lebih elegan. Ya dong, tuh. GRY ini sendiri pun juga memiliki beberapa varian warna yang bisa kalian temukan di toko-toko official store dari HSR Wheel dimanapun kota kalian. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Nanti deh, gue akan coba fittingin si HSR GRY ini ke si Aubrey. Kira-kira gimana konsepnya nih? Si Aubrey yang dengan memiliki konsep sporty dimasukin GRY yang menurut gue dari kasat mata dengan warna ini ya, dengan warna silver dan polis ini itu terlihat lebih elegan. Tapi gue gak tahu juga deh, kalau misalnya kita pakein warna yang lain apakah akan lebih bisa merubah konsepnya, bisa ngeblend dengan Aubrey atau enggak, gue gak tahu. Nanti gue akan coba deh. Buat kalian seperti biasa, kalau mau fitting-fitting langsung datang aja. Ingat, fittingnya gratis, gak pakai bayar. Untuk yang ketiga, ini udah gue siapin, ini adalah HSR Diamond dengan spesifikasi ring 15, lebar 6,5 dengan offsetnya 42, PCD 4x100 dan 4x114. Diamond sendiri ini bisa dibilang juga, ya dibilang baru-baru banget juga enggak.
ini model yang kita keluarkan di tahun 2002, kebetulan masih di tahun ini, cuman mungkin di awal-awal bulan. Nah, HSR Diamond ini memiliki model ya, modelnya itu dia lebih mengarah ke sebenarnya arahnya masih ke arah sporty. Ya, dia memiliki 2-3, dia memiliki 7 palang atau 7 spokes, yang dimana di setiap palangnya itu dia ada groove-groove-nya di bagian tengahnya. Ya, kalau misalnya teman-teman biasanya full ya palangnya ya, nah kali ini untuk Diamond ini tengahnya kita bolongin. Kalau misalnya dilihat dari segi efisiensi, dengan dibolonginnya seperti ini tuh berarti adalah salah satu fungsinya itu adalah untuk mengurangi bobot dari velgnya. Nah, ya kan? Jadi velg itu lebih ringan dibandingkan dengan full palang di sini. Udah gitu, kedua, di antara spokesnya itu dia memiliki ada 3 groove. Ya, kalau teman-teman bisa lihat secara detail, di sini tuh ada detailnya. Nah, di sini tuh dan di sini pun ada embossnya nih. HSR, tuh, ya kan? Jadi ya jangan sampai kalian salah beli. Takutnya pengen beli yang ini malah jadi cek dulu ada HSR-nya apa enggak. Takutnya ketuker, ya. Terus yang ketiga dari bagian warnanya. Dari bagian warnanya dia memiliki warna semi matte bronze, yang dimana di tahun 2022 ini menurut gue juga velg-velg semi matte bronze ini tuh lagi cukup naik daun. Cukup banyak yang menggunakan. Kenapa? Karena perpaduan warna mobil, contohnya mobil warna hitam, ya. Kita pakaiin velg dengan warna semi matte bronze seperti ini, itu masih masuk. Ya. Mobil warna putih, kita masukin velg seperti ini, warnanya seperti ini, masih masuk juga. Ya. Jadi ya tunggu apa lagi? Jangan takut untuk berkreasi dalam pemilihan velg. Nih, saran dari gue nih penting banget, ya kan? Karena zaman sekarang warna velg tuh udah nggak dominan hitam sama silver gitu loh. Bisa kita padu-padakan dengan warna-warna lain. Tinggal balik lagi kalian berani mencoba atau enggak. Kalau penasaran, bang, kayaknya jelek deh, kayaknya kurang pas deh. Nggak usah bingung, langsung datang ke office store HSR, cobain velgnya, fitting ke mobil kalian, tempel bannya, tempel ke mobil. Kalau suka cocok bayar, kalau nggak suka ganti model. Ya, nggak usah lama-lama, kalian bisa langsung datang aja sekarang. Ya. Karena kita buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Asiknya tuh. Oke boys, selanjutnya kita udah siapin ini adalah HSR Rai S2 yang dimana velg ini kita berkolaborasi bersama Mas Akbar Rais. Oke, kita memiliki spesifikasi di sini ada ring 15 dengan lebar 6,5 dengan offsetnya 42 dengan PCD 5x100 dan 5x114. Ya, kalau dari tadi kita bahas yang 4, kali ini gue bawain yang PCD-nya 5. Ya, itu menandakan bahwa di HSR Wheel ini cukup lengkap varian-varian ukuran untuk mobil-mobil kalian. Jadi nggak usah ragu lagi, langsung datang aja cobain velg-velg yang available di toko-toko kami. Oke, sekarang kita bahas. Kayaknya kalau bahas velg ini juga udah sering gue bahas ya. Tapi simpelnya adalah velg ini memiliki nuansa sporty. Ada 10 palang di sini yang dimana palang-palangnya itu memiliki size yang ramping ya. Yang singset, jadi nggak terlalu nggak gemuk gitu. Kayak yang maksudnya yang tebel-tebel gitu nggak. Nah, dia karena ramping inilah jadi terlihat lebih kokoh kalau menurut gua. Walaupun dia kecil-kecil tapi dia banyak. Ya kan? Karena ada orang bilang kalau mau nyapu pakai sapu lidi jangan cuma satu, enggak bisa ngapa-ngapain. Minimal pakai 10 supaya bisa nyapu. Sama aja dengan velg ini. Ya kan? Dengan palang yang banyak ini lebih memperkokoh, memperkuat tampilan dan juga fungsi dari velg pada HSR Rai S2 ini. Ya. Udah gitu perpaduan warna antara silver dan polish nih, teman-teman perhatikan. Jadi di bagian face-nya itu dia memiliki warna silver polish ya. Tapi di bagian dalam-dalamnya sini, di bagian dalam-dalamnya itu dia menggunakan warna silver. Perpaduan warna ini membuat velg ini menjadi semakin lebih berkelas, lebih classy. Setuju enggak? Nah, kalau penasaran enggak usah nunggu lama, langsung datang aja ke official store HSR, fitting velg ini ke mobil kesayangan kalian. Nah, untuk yang terakhir gue disiapin ini adalah HSR Bun yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 15 dengan lebar 6,5 dengan offset 42. Dia memiliki PCD 5x100 dan 5x114. By the way, di 4x114 juga ada sih kebetulan. Nah, kita akan bahas pertama dari masalah desain. Desainnya dulu ya, dia memiliki 1, 2, 3. Dia memiliki 7 spokes yang dimana di setiap spokesnya itu dia memiliki semacam kayak garpu. Ya, jadi ada 2 begini setiap spokesnya ya. Nah, tuh ya. Jadi dia memperlihatkan bahwa ini lebih kokoh lagi velgnya, ya kan? Karena ditopang oleh 2 tiang di setiap palang-palangnya. Yang pertama. Yang kedua, dia bagian rongga dalamnya ini sangat-sangat kosong banget nih, tuh ya. Teman-teman bisa lihat, gue bisa, tangan gue dari dalam tuh bisa kelihatan.
Nah, jadi ini velg ini memang memiliki jiwa yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat racing sekali. Jadi akan sangat cocok kalau kalian padu-padakan dengan big brake kit dari HSR Wheel tentunya. Oke, dari warna sendiri ini kebetulan warnanya full black. Cuman ada sedikit tulisan apa ini di sini? Jepang ya? Tahu nggak artinya apa? Serius? Coba kalian cari tahu. Tulisannya apa? Enggak, ini artinya HSR Wheel. Serius gua? Ini artinya HSR Wheel. Kalau ketawa sih? Jangan ketawa dong. Ini beneran, ini tulisannya artinya HSR Wheel. Oke, nah si Bun ini juga kebetulan kita udah pakai HSR Bun ini untuk di Honda Brio. Di Obri kita kebetulan kita pakai yang berwarna biru. Nah, yang warna hitam ini juga, kalau masalah warna, HSR Bun ini juga memiliki beberapa varian warna yang cukup keren deh. Ada hitam, silver, biru, merah. Merah ada nggak ya? Lupa gue. Dan beberapa varian warna lainnya. Seperti biasa, kalian nggak perlu repot-repot, langsung aja datang ke official store HSR Wheel dimanapun. Kalau kebetulan ini tempat gua, ini ada di Bravo, kalian bisa langsung datang aja nih, ada alamat di bos ini. Kalian bisa datang fitting velg langsung. Oke? Okay? Nah, itu dia tadi beberapa pilihan velg-velg yang available di Ring 15 yang masih fresh dan masih bakal bagus banget lo pakai di 2023 versi HSR Wheel ya. Jadi, enggak usah buang waktu lama lagi dan jangan lupa ketika kalian sudah ganti velg di HSR Wheel itu otomatis kalian sudah menandatangani kontrak seumur hidup gratis balancing, nitrogen, dan juga tambal ban. Yang pastinya nanti akan dijelaskan di toko bagaimana term and conditionnya. Yang pasti gratis kok, nggak ada biaya apapun. Oke? Kira-kira selanjutnya gue bikin velg untuk apa lagi, rekomendasi apa lagi, kalian boleh komentar di bawah. Nanti kita akan bikinin. Gue Aliran Sendiri Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.